الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Artinya, dan bersabarlah engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para santri dimuliakan Allah, pembahasan kali ini pada malam hari ini ada menitik beratkan pada satu kata yaitu sabar. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ya. Diminta bersabar, istilahnya kesungguhan, seperti yang Al-Faqih sampaikan di Al-Hajj kemarin itu, ayat 78, hada liyakunar rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Ya. Di 78 kemarin itu, ya. Diminta kita bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menghadapi apa? Menghadapi kehidupan. Menghadapi perjuangan. Bahkan menghadapi nikmat gitu, ya. Nikmat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang orang diberikan miskin, kuat dia, kokoh dia. Tapi saat diberikan dia kekayaan dan kenikmatan, dia lalai. Bagian besar manusia saat diberikan kenikmatan dia melalaikannya. Ya. Nah, di sini disampaikan di Kahfi juga, ya, Allahumma inna syaitana jim wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka anhum. Bersabarlah engkau Nabi Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari dengan mengharap keridhaannya. Ya.
Janganlah kedua matamu berpaling dan dari mereka yang mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Turidu zinatal hayatid dunia. Mengharapkan kehidupan dunia. Ya, harapan cuma itu, bukan tidak boleh, tapi harapannya cuma ke sana. Nah, kita saat kita keluar, kita melihat itu, gitu. Kita biasa melihat itu. Karena biasa melihat itu, akhirnya hati kita menjadi keras. Ya. Loh, kita punya mata, ya punya mata. Tapi begitu kau lihat, maka ucapkan subhanallah. Maha suci Allah. Kau tertarik, astagfirullahaladzim. Kalau ingin memiliki, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semua sudah pernah saya sampaikan. Tapi itu mudah sekali dilupakan. Padahal Allah sangat tegas, ya. Dan Allah selalu memerintahkan para anbiya dan rasul untuk menyampaikan peringatan berkaitan dengan tauhid tadi. Ya, berkaitan dengan pemahaman agama yang benar. Di Al-An'am 42 dan 43 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fakhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'andahum yatadarra'un. So kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum engkau, tapi mereka membangkang. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan agar tunduk merendahkan diri kepada Allah, tapi ternyata enggak tunduk. Tetap. Ya, ayat selanjutnya, falaula idza'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Tapi mereka, mengapa mereka tidak tunduk merendahkan diri kepada Allah ketika sisaan kami datang menimpa mereka, bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Bisikan setan diutamakan. Saat keluar, apalagi pernah sampaikan, antara diri kita dan setan itu nampak bedanya. Nampak. Bagi kita merasa, ah ini kok gini aja, kok gak enak ya gini. Kok saya maunya yang gini. Yang kira-kira di luar batas kemampuan, itu setan. Itu bisikan yang kau terima. Boleh disampaikan itu. Ya. Makanya simaklah Al-Quran, fahami ini, tidak terburu-buru memahami. Memang, tapi simak dan berusaha memahaminya. Ya. Itu di surat Thaha ayat 114 sampai 124, ini Al-Fakir sengaja menyampaikan lebih panjang supaya apa? Ada pemahaman yang bisa kita bawa pulang dan kita jadikan suatu hayatan ya, untuk kehidupan kita, ya. Thaha dari 114 sampai 124. Perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fata'alallahul malikul haqq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Ya, mungkin kita sering lalai lupa bahwa kita diperintahkan untuk memohon kepada Allah tambahan pemahaman, tambahan ilmu pengetahuan. Itu bisa didapat ya dengan mudah insya Allah jika kita apa, tidak terburu-buru memahami Quran. Istiqomah seperti ini, tinggalkan kepentingan yang lain dulu, baru bisa itu. Ya, sini artinya Maha Tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, janganlah engkau dan Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai pewahyuannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Kenapa kok susah sekali? Begitu keluar kok terjadi kontaminasi kembali? Karena mungkin belum berdoa. Yang seperti disampaikan di Thaha 114 ini. Ya. Wa qur rabbi zidni ilma. Mungkin belum. Maka biasakan itu ya, datang ke sini setelah baca doa, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah, mohon rabbi zidni ilma. Tambahkan ilmu, ya, sehingga akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahami firman dan bisa menjalankannya dengan baik. Ayat 115,
Walakad ahidna ila adama min qablu fanasi fanasiya walahum najid lahu azma. Sungguh telah kami perintahkan Adam dahulu dan tidak mendekati pohon keabadian, tapi dia lupa dan kami tidak mendapati padanya tekad yang kuat untuk menjauhi larangan ini ya. Jadi mulai dulu nenek moyang kita ya disamakan oleh Allah, tekad untuk menjauhi larangannya kurang. Kita punya sifat itu, tekad kita untuk menjauhi larangan itu kurang. Nah, lebih mendengarkan apa left side ya, ya bagian kiri, didengarkan bagian kiri lebih enak, lebih nyaring, lebih merdu, ajakannya lebih nyaman daripada ajakan masyaikhnya, gurunya yang keras katanya ya, itu seperti itu ya. Maksudnya wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, mereka pun sujud, tetapi iblis enggan, dia menolak. Jadi antara kaitan antara 116 dan 115 tadi sangat kuat ini ayat ini. Ya. Jadi disampaikan ketekad ya ini walaqad ahidna ila adam min qablu fanasiya walahum walam tajid lahu azma. Sungguh telah kami perintahkan Adam dahulu agar tidak mendekati pohon keabadian, khuldi maksudnya khuldum, tapi dia lupa dan kami tidak mendapati pada tekad yang kuat. Nampak oleh setan, ah ini enggak kuat ini, banyak rongga-rongga ini, ah saya masuk saja, lek-lekan, udah ya. Masuk neraka enggak apa-apa, mungkin pikiran setan iblis seperti itu, dia pikir ringan, yang penting saya akan sesatkan semuanya, masuk neraka bersamaku, ah itu ya. Karena tekad tidak ada. Jangan jadi orang yang enggak punya tekad untuk menjauhi larangan, tidak punya kesabaran untuk menjauhi larangan dan mendekatkan diri kepada apa? Perintah Allah. Selanjutnya 17. Faqulna ya Adamu inna hadza aduwwun laka wa li zawjika falyukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Kemudian kami berikan kami firman, wahai Adam, sungguhnya iblis inilah musuh bagimu dan bagi istrimu. Ya, dijelaskan kembali di sini. Iblis musuh dirimu dan istrimu. Fakulna ya Adamu inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Ya, gunakan firman, wahai Adam, sesungguhnya ini ya. Iblis itu musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkanmu berdua dan dari surga. Kelak kamu akan menderita. Sudah dikasih bocoran kok ini. Sebelum keluar. Wahai Adam, jangan kau dengarkan mereka. Mereka itu adalah musuh yang nyata. Allah sudah mengatakan iblis. Walaupun belum terjadi pada saat itu. Tapi harus mengatakan akan ada gangguan. Wahai Adam, jadi ajarkan ilmu Nabi Adam oleh Allah. Ya. Yang sampai kamu dikeluarkan. Tapi karena lupa, maka dikeluarkan. Ini Nabi Adam lupa. Kita melupakan. Na'udzu billahi min dzalik. Kalau lupa, itu masya Allah lupa. Lupa, tidak sadar. Ya. Sehingga hadirlah apa? Ampunan Allah. Maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau melupakan, itu berbeda. Konsonannya lain ya. Pasal 19 innalaka alla taju'a fiha wala ta'ra. Sungguhnya ada jaminan untukmu bahwa di sana kau tidak akan kelaparan, tidak akan telanjang, tidak akan. Iblis membisikkan kepada Adam, ini khuldum, kekal Adam. Allah tidak mau kamu kekal di surga, maka kamu enggak boleh makan. Tipuannya seperti itu. Padahal Allah menyampaikan di telah tak tahu sesama belas ini. Innalaka alla taju'a fiha wala ta'ra. Tidak akan pernah. Berarti kan abadi itu, tidak akan pernah itu. Sesungguhnya ada jaminan untukmu bahwa di sana engkau tidak akan kelaparan, tidak akan pernah telanjang. Itu jaminan dari Allah.
Tapi lebih keras suara iblis. Lebih didengar suara iblis. Dan itu menurun ke kita. Maka jangan dengarkan mereka. Ya, di 19. Wa annaka la tatma'u fiha wa la tadha. Sungguhnya di sana pun engkau tidak akan merasa dahaga. Sesungguhnya di sana pun kamu tidak akan merasa dahaga. Tidak akan pernah, kata Allah. Berarti apa? Abadi. Ya. Allah menggunakan perumpamaan kan? Perumpamaan gitu loh. Ya. Kalau iblis omongannya langsung menyakitkan. Ya. Nah, ini disampaikan untuk menjelaskan dulu, sampaikan di Ibrahim, ya, surat Ibrahim di ayat 45. Ya biar nyambung ini, ya, biarnya nyambung. Enggak usah mikir kalian tuh kok lama ngajinya, enggak usah. Ya, tinggalkan kepentinganmu di luar dulu. Ya, a'udzu minasyaitonir rajim. Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darrabna lakumul amsal. Ini Allah. Dan kamu telah tinggal di tempat yang menzalimi diri sendiri dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka yang telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan. Allah memberikan perumpamaan. Kalau iblis mengatakan sesuatu yang enggak jelas langsung tapi tidak jelas. Tapi kita mendengarkan dia, apa yang salah dari kita? Maka perhatikan ayat selanjutnya. 120. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya adamu hal adullaka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Perhatikan nih. Kenapa sampai begitu? Iblis dengan was-wasnya menipu. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya adamu hal adullaka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, kamu ini enggak boleh makan khuldi karena bikin kamu kekal. Ini khuldi, khuldum artinya kekal. Kerajaan yang enggak pernah kalah, enggak pernah habis. Bohongnya seperti itu, ya. Ini artinya, maka setan membisikkan pikiran jahat kepadanya, ia berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi keabadian dan kerajaan yang tidak akan pernah binasa." Apa yang membuat kita selalu mendengarkan mereka? Was-was. Maka jangan dengarkan was-was mereka. Bisa pisahkan antara was-was dan diri kita. Diri kita berbeda, was-was berbeda. Dua kutub yang lain tidak bisa disatukan. Ya. Ayat 121. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tawfiqo yakhsifani alaihima min warakil jannah wa asa adamu rabbahu faghawa. Lalu mereka berdua memakannya sehingga tampaklah oleh keduanya aurat mereka dan memulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Adam telah melanggar perintah Tuhannya dan khilaflah dia. Ini jangan dilupakan. Nabi Adam bukan seperti kita. Bukan seperti kita, azza orang biasa. Dia adalah nabinya Allah. Dia orang pertama yang Allah ciptakan. Dengan sempurna. Dengan ilmu pengetahuan. Jadi ada khilaf di belakang itu. Ya. Wa asa adamu rabbahu faghwa. Ya. Ada melanggar perintah Tuhannya dan khilaflah dia khilaf, ya. Sekali khilaf turun dari surga. Kita berkali-kali menzalimi diri kita sendiri, menzalimi Allah, berprasangka buruk kepada Allah, mau masuk surga. Maka mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawah 122 disampaikan, "Tsumma jatabahu rabbahu fataba alaihi wa hada." Tuhannya kemudian memilihnya menjadi rasul. Maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Itulah bedanya Nabi Adam alaihissalam dengan
kita. Tapi kita mewarisi sifat-sifat manusia yang sudah diciptakan oleh Allah tadi. Maka ikutilah perintah Allah, ikutilah masyaikhmu, ikutilah dalam menadaburi Al-Quran itu dengan lillahi ta'ala. Berniatlah dengan niatan yang baik. 123, selanjutnya. Qolah bita minha jami'an ba'dukum li ba'din adubun. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Famanittaba'a huda wala yadillu wala yashqa. Dia beriman, turunlah kamu berdua dan dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepada petunjuk dariku, siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ini proses. Ya, setelah terjadi penciptaan Adam alaihissalam, ya, maka Nabi Adam dengan ujian tidak sabar menghadapi fitnah syaitan. Maka dia memakan khuldi khuldum yang katanya kekal. Tipuan syaitan. Allah mengatakan, kamu tidak akan kelaparan, kamu tidak akan haus, kamu tidak akan telanjang. Kalau kalian di sini, ya Allah, kau duduk di sini dengan tadabur Al-Quran. Ya, mendengarkan apa yang disampaikan Al-Fakir, apa yang Al-Fakir bacakan. Kamu jamin dengan Allah kalau kau mengikutinya. Al-Quran ini melaksanakannya dengan benar, maka kamu tidak akan kelaparan, kamu tidak akan susah, kamu tidak akan telanjang. Kan sudah. Ini kan seperti itu bawahnya. Sama ini. Terus kenapa kita selalu mengingkari ini? Masih was-was dan lain sebagainya. Ya. Ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya kata Allah, baginya kehidupannya sempit. Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Diingatkan loh ini. Dengan proses ya, kisah Nabi Adam AS yang Al-Fakir sampaikan kepada kalian. Itu adalah proses yang kita jalani sekarang ini. Mau kita jadi orang yang terlaka apa jadi orang yang mulia. Tergantung apa yang kita upayakan itu. Ya. Kemudian di Isra. Al-Isra 15, ini Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Siapa yang mendapat petunjuk, sungguhnya yang mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya sendiri. Ingat ini ya, untuk dirimu sendiri. Jangan terus berpikir bahwa, oh ini untuk saudaraku, aku sampaikan ini. Petunjuk yang ada di sini, semua apa untuk dirimu, bukan untuk saudaramu. Selama kamu mendapat petunjuk, buat dia juga sendiri, ya. Ini saya kerucutkan ke kita, biar kita ingat, tidak terus berbicara menyampaikan sesuatu yang tidak kau ketahui akibat dari apa yang kau sampaikan. Ya. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Siapa yang tersesat, sungguhnya akibat kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Wa la taziru wa ziratu wizra ukhra. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Wa ma kunna mu'addibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menyiksa seorang hingga kami mengutus seorang rasul. Dan akan disiksa selama hadir orang-orang yang bertakwa kepada Allah, menyampaikan yang hak, mengarahkan itu supaya tidak melakukan yang batil, kesesatan. Dikirim seorang guru masyaikh kepada kita semua, pada kalian. Ikuti mereka yang tidak meminta imbalan apapun. Dan An-Nisa 165, 166, 167, 168, 169, 170. Ya, apakah yang membacakan, dengarkan baik-baik. Ya, di sini akan banyak pembelajaran yang bisa kita ambil hikmah daripada apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Al-Quran. Rasulan mubashirina wa mundirina li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'dal rasul wa kana Allah azizan hakima. Ya. Sini Allah firman, kami mengutus Rasul sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi mereka atau manusia untuk membantah Allah setelah Rasul-Rasul itu diutus.
Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Tetapi Allah bersaksi atas apa Al-Quran yang telah turunkannya kepada Muhammad SAW, dia menurunkannya dengan ilmunya. Demikian pula para malaikat pun bersaksi. Cukuplah Allah menjadi saksi. Apa yang Allah turunkan kepada kita ini, yang kita baca ini, akan ditunjukkan, ditontonkan kepada kita di akhirat. Akan menjadi syafaat bagi kita. Itulah saksi. Mensyafaati Al-Quran atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Nabi SAW. Yang di dadanya terdapat Al-Qur'an yang mulia. Ya. Kemudian 168, innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa liyahdiyahum tariqa. Sungguhnya orang-orang yang kufur dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan menunjukkan kepada mereka jalan apapun. Kufur nikmat, ingkar, ingkar akan nikmat, ingkar akan nikmat iman ini loh, ingkar. Banyak orang di luar sana banyak tidak beriman kepada Allah, kafir kepada Allah, menentang Allah. Justru kita diberikan nikmat iman, mengakui Allah Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul, dimudahkan dalam ibadah. Ini kenikmatan yang paling besar ketimbang nikmat-nikmat yang lain. Ya, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan pula menunjukkan kepada mereka jalan apapun. Ini loh, ya. 169. Illa tariqa jahannam khalidina fiha abadan. Naudzubillahi min dzalik. Kecuali jalan neraka jahannam. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Hal itu bagi Allah sangat gampang, mudah. Pilihan yang mana? Mau tariq yang menuju jahannam atau tariq menuju kepada keridhaan Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal memilih. Ya. Kemudian 170. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa aminu khairan lakum. Wahai manusia, sungguh telah datang rasul Nabi Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Kebenaran ini kau rasakan, wahai anakku. Kebenaran ini kau baca Quran, masuk di hatimu, menjadi perilaku berubah jadi lebih baik, itu kebenaran. Itu adalah hidayah. Pertahankan itu. Pertahankan itu dengan apa? Dengan kesabaran. Ya, as-sabiru warabitu, dengan kesabaran. Ya. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ya. Ini sampaikan, maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu. Jika kamu kufur, tidak merugikan Allah sedikit pun, karena sungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ingat, ini pamungkas kalimat ini, firman ini. Ayo kita pahami bersama-sama, ya. Yang sudah kalian jalankan ini suatu kebenaran yang akan membuka hatimu. Yang bahkan sudah membuka hatimu. Menetapkan istiqomahmu ini. Ini kebenaran namanya. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa aminu khairan lakum. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ya. Wahai manusia, sungguh telah datang rasul Nabi Muhammad kepadamu yang membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu. Jika kamu kufur, ingkar kepada Allah. Kufur nikmat, nikmat iman yang ada di dalam dada. Ya, tidak merugikan Allah sedikit pun, karena sungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Allah Maha pengetahui lagi Maha bijaksana, bijaksana. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah yang jelas kepada kita, ya. Ya. Beriman kemudian bersabar,
ya allazina amanu sabiru wasabiru warabitu, beriman dan bersabar atas ujian, baik ujian itu nikmat ataupun ujian itu adalah ujian yang tidak nyaman buat kita menurut kita. Padahal menurut Allah berbeda. Allah menguji akan meningkatkan kualitas keimanan, akan meningkatkan kualitas kehidupan, iman dan hidup. Kualitas imanmu Allah tingkatkan, rukuk sujudmu Allah tambahkan, ghirah kepada Allah, cinta kasih kepada Allah dan Rasul ditambahkan, ditingkatkan, cinta kepada umatnya Rasulullah ditingkatkan. Karena Allah juga akan memperbaiki kehidupanmu. Iman di situ adalah batin, kehidupan adalah zahir. Keduanya akan Allah perbaiki. Dan aku yang dimuliakan Allah. Jadi jangan ada keraguan sama sekali. Sabar itu harus ya dalam segala aspek kehidupan. Ya, ingat mereka membuat budaya. Lanjutkan lagi Ibrahim 46 dan 47. Biar lebih jelas, ya. A'udzu minasy syaithanir rajim. Waqad makaru makruhum wa indallahi makruhum. Dan sungguh mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui akan dan akan membalas tipu daya mereka. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Sampai dikasih perumpamaan kayak gitu ya, enggak akan ada itu. Tipu daya setan tuh enggak akan ada gunanya bagi orang apa? Yang beriman dan bersabar. Ya, tidak akan ada. Ya. Tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung. Ya. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulahu. Innallaha azizun tuntiqam. Maka karena itu jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada rasul-rasulnya. Sungguh Allah Maha perkasa dan mempunyai pembalasan. Ya. Paham ini ya? Ya. Allah akan punya pembalasan kepada orang-orang beriman ataupun orang-orang yang kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempatkan kehidupanmu di sini. Keseharianmu di sini untuk tadabbur Al-Qur'an seperti ini. Ya, fahami pentingnya ini. Jangan mengikuti hawa nafsu terus. Ya. Masih capek terus, merasakan capek. Capek tetap ada. Kita itu manusia biasa. Tapi kita harus ingat bahwa ada yang lebih baik daripada itu. Ya. Kalau capek ambil air wudu. Jangan kau tidur atau paksa kamu meninggalkan untuk mendengarkan apa yang Al-Fakir sampaikan. Gantinya itu apa? Dengan wudu akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, rahmati kami ya Allah, karena kesabaran bagi kami untuk tetap beriman bertakwa kepadamu, bersandar diri kepadamu. Berikanlah kesabaran bagi kami untuk menjauhi maksiat kepadamu ya Allah, menjauhi maksiat dan dolalat. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, maafkan kami, rahmati kami, muliakan kami dengan rukuk dan sujud, muliakan kami dengan ikhlas sabar qanaah, muliakanlah kami ya Allah dengan keutamaan kebaikan demi kebaikan. Jauhkan kami daripada kesesatan ya Allah. Ya Allah, berikan keberkahan rizki kami ya Allah. Jauhkan kami dari makanan atau rizki yang haram. Dekatkan kami dengan satu yang halal, yang baik, yang berkah ya Allah. Ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan kepada kami yang barokah. Tambahkan ilmu kepada kami yang barokah. Jadikanlah kami orang-orang al-mubarak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.